Okey, kita akan bawakan tiga tetamu istimewa kita secara maya, Perunding IT dan juga dua orang peniaga masing-masing membawa produk tersendiri ataupun jenis perniagaan tersendiri. Kita kenalkan Rizman Azhari selaku Perunding IT bersama dengan kita. Dan juga kita ada Syamsir Azmir Jeffrey, seorang pengusaha IKS iaitu menjual produk makanan sejuk beku. Dan berada di Kepala Batas Pulau Pinang, dan Puan Asmawati Anifia, pengusaha IKS juga keripik pisang yang berpusat di Kudat, Sabah. Yeah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey. Okey, disebabkan kita nak bercerita tentang perbezaan ataupun nak merapatkan jurang digital, platform digital ini, kita mungkin soalan pertama kita ajukan kepada Perunding IT kita, Encik Rizman. Apa yang dimaksudkan dengan ingin merapatkan jurang digital yang ada luar bandar dengan dalam bandar, ataupun mungkin ada inisiatif yang telah pun dilakukan untuk memastikan mereka ini tidak ketinggalan dalam apa-apa sahaja platform digital? Silakan. Okey. Alright, bila kita bercakap mengenai jurang teknologi ini, memang kita faham dah luar bandar punya masalah internet, dan bukan kata luar bandar, dalam bandar pun ada masalah juga macam saya sebut. Dah duduk dalam bandar, kadang-kadang duduk sebelah KLCC pun kita tak, masih tak dapat 3G, masih dapat sepatutnya dah dapat 4G tapi masih dapat 3G kadang-kadang kan. So kita nampak jurang tu terlalu berbeza, sedangkan dalam bandar pun ada connection 3G, ada connection 4G dekat situ. Tambahlah yang berada di luar bandar, ini masalah yang memang kita dah bercakap daripada 5 tahun lepas, 10 tahun lepas benda yang sama. Tetapi kita memahami dari segi kewangan ataupun dari segi nak buat satu implementation, dan benda ni memerlukan kos yang agak besar untuk luar bandar menikmati internet. Tetapi apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan hari ini adalah satu benda yang saya rasa sangat tepat, supaya golongan di luar bandar boleh mengakses internet, bukan sekadar mengakses internet. Tetapi sebab internet ni dia bukan hanya sekadar speed, tetapi kita kena tengok juga dari segi muat naiknya, muat turunnya, berapa speed, dan benda inilah yang harus diteliti dengan terperinci, supaya jurang di antara dua darjat, kita panggil dua darjat, saya panggil dua darjat, di antara bandar dan juga luar bandar ni kita dapat perkecilkan, supaya dia orang dapat menikmati benda yang sama di bandar ni dapat menikmati juga dari sudut internetnya. Okey, itu dia. Kita tanya kepada Cik Syamsir, bagaimana Cik Syamsir melihat ada motivasi yang kuat untuk membangunkan perniagaan, walaupun makanan sejuk buku ni memang kita dah memang tahu sejak arif, tapi untuk kembangkan niaga tu, siapa yang banyak memberikan dorongan dan motivasi supaya keluar daripada kepompong yang biasa, pergi lebih jauh dengan bantuan teknologi, dan semoga dapat lebih banyakkan productivity, dan bila banyak kita punya hasilan, bermaksud kita juga dapat membantu orang lain, mungkin ada agent ke, stokis ke, yang dapat juga merasai rezeki, terutama ketika musim ataupun dugaan pandemik ini. Silakan. Alhamdulillah, assalamualaikum. Terima kasih kepada MHI dan juga TV3. Okey, di platform digital ni banyak membantu pada kami, khususnya dalam membuat pemasaran. Kami menggunakan 90% platform digital untuk sebagai ejen pemasaran, ya. Dan juga platform digital ni, kerana platform digital ni harganya, kosnya yang rendah dan juga tiada batasan, dan senang didapati. Ialah kita menggunakan hampir setiap masa handphone di tangan dan juga online. So kami menggunakan sepenuhnya platform digital ni sebagai ejen untuk pemasaran. Dan untuk mengembangkan program perniagaan, platform digital ini sangat membantu, kerana kerana dia tiada batasan, so kami dapat berinteraksi dengan pelanggan dari segi berinteraksi, menyampaikan info tentang perniagaan kami kepada pelanggan. Dan juga platform digital ini berguna kepada kami bila masa kami untuk mendapatkan order, dan juga berkongsi lokasi kami dengan pelanggan, dan juga ketika kami untuk mengatasi COD barang kami, kami menggunakan platform digital sebagai ejen untuk berkomunikasi, dan yang amat memudahkan kami. Okey, 90% perniagaan menggunakan platform ini, sebab kita cerita tentang makanan-makanan yang seperti keripik pisang, Puan Asmawati pula meniaga keripik pisang. Kita kalau dulu nak beli keripik pisang, tunggu kita pergi mana-mana kedai, nampak dan kita beli. Sekarang perniagaan keripik pisang dijalankan secara atas talian.
adakah ilmu haruslah dituntut dahulu? Sebab sekarang ni nak jadi usahawan digital bukan mudah. Bukan kata followers yang tinggi je terus-terus dapat customer yang banyak. Dia kena followers yang organik. Yeah. Kan? Banyak ilmu yang kena pelajari dari sudut platform digital. Macam Puan Asmawati sendiri, adakah pergi ke kelas tertentu ataupun melihat kepada video tertentu untuk involve dalam perniagaan digital ini? Okay, thanks untuk bagi peluang kami hari ini. Untuk saya punya part, actually saya kurang mahir dalam IT, tapi kerajaan hari itu ada bagi skim perkeso penjana kerjaya. So saya dapat perantis seramai 7 orang. Okay. So saya slot in perantis-perantis tu yang lain kepada digital online. So diorang buat program ni daripada rumah masing-masing. Di mana Sabah ni luas, so saya punya perantis ada yang daripada ada sikit gangguan lah. Digital online. Okay. Jadi sekarang ni perantis tu yang yang bantu saya masukkan slotkan saya punya produk ke mana-mana platform lah. Because macam saya sendiri bukan saya jual hanya produk saya juga jual produk IKS yang lain. Di mana saya buka vendor di saya punya kedai dan saya slot ke mana-mana marketplace yang lainlah. Bermaksud puan sangat berpengalaman dari segi pemasaran dan juga keperluan itu ya. Keripik pisang dipanggil apa dalam bahasa Sabah ataupun ada yang berbeza sedikit? Keripik pisang. Keripik pisang sama juga keripik pisang. Cuma kami sini banyak dialek tempatan lah. Kalau macam bahasa Bajau, saging. Dia macam saging. Lain-lain bunyi lah. Ya, saya pernah dengar cuma, saging. So yang uniknya keripik pisang kami yang riset manis tu daripada gula tebu. Di mana gula tebu tu dia sirap gula tebu yang dimasak sebelum diproses menjadi gula pasir. So itu yang unik lah dalam saya punya ni. Jadi dah berkembang maju. Okay, dan yang paling Cik Rizman, macam mana kita nak melatih yang di peringkat awal ni? Yang baru dapat motivasi dan juga kekuatan untuk bergerak secara dalam talian ataupun digital ni supaya mereka ni tak ketinggalan lah. Sebab ada yang pergi dah laju ya, yang ada banyak exposure. Namun kita nak membawa kelompok baru ini untuk bersama dalam gelombang yang sama. Silakan. Bersama meraihkan dari segi platform digital untuk yang baru sebenarnya. Dia bukan hanya daripada pihak yang nak membekalkan ataupun pihak yang penjual saja, tetapi dia perlu dapat sokongan daripada semua pihak, terutama dari segi payment gateway. Ini yang orang selalu terlepas pandang. Payment gateway sekalipun, contohnya payment gateway yang banyak ada di Malaysia ni, jangan terlalu menekan peniaga. Kalau kata sekarang ni masalah dia bila peniaga nak buat satu platform digital, bila pergi kepada payment gateway, kadang-kadang payment gateway ambil sampai RM1.50 sampai RM2 komisen daripada hasil peniaga tersebut. So, kalau kita nak meramaikan lagi orang-orang yang melakukan platform digital untuk bisnes online atau sebagainya, kita perlu ada sokongan daripada pihak semua pihak, dan terutama yang saya sebut tadi, supaya peniaga dapat melakukan bisnes dengan cara yang tenang, dengan tenang hati, supaya profit dia pun tak kurang daripada situ. Itu yang paling penting, dan itu masalah utama peniaga sekarang ni. Bukan internet satu hal, tapi menekan harga di pihak payment gateway ni sebab sampai profit margin sepatutnya dapat daripada 30% kadang-kadang tinggal kepada peniaga hanya 10% saja. Ini benda-benda yang kita perhalusi sekarang. Itulah dia disebabkan keperluan untuk ada digital ni, orang tengah tu pula macam makanlah. Jadi mereka terpaksa tingkatkan harga, nanti some product orang kata baik kita pergi situ je. Bayangkan dia hanya ada RM2 untung saja, tapi kalau nak bayarkan payment gateway itu dah kurang di situ. Okey, kita nak tanya juga tentang harapan lah secara ringkas yang boleh disimpulkan kat sini. Encik Syamsir, apa harapan sebagai seorang peniaga yang telah pun bergerak dalam usahawan digital dan sebagainya ni untuk memajukan lagi perniagaan dan mengharapkan mungkin ada kemudahan-kemudahan tertentu yang disediakan untuk mereka yang betul-betul serius dalam usahawan digital ini? Okey, harapan saya semoga dengan platform digital ni perniagaan kami ataupun perniagaan yang lain-lain di luar sana dapat terus berkembang pesat, dapat terus berkembang maju seiring sekarang ni pun pandemik yang melanda negara ni memang memerlukan kita menggunakan sepenuhnya platform digital ni sebagai salah satu cara untuk kita mendapatkan rezeki, insyaAllah. Dan harapan saya semoga kita dapat mendapat masa depan connection yang lebih hebat, iaitu connection 5G
sepenuhnya di seluruh negara, dan dengan ini platform digital dapat digunakan dengan lebih meluas dan lebih sempurna untuk memajukan perniagaan, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Mm-hmm. Baik, Puan Asmawati, secara ringkas mungkin, apakah mungkin perancangan seterusnya untuk perniagaan keripik pisang yang mungkin boleh dikongsi bersama mereka yang juga menggunakan platform yang sama? Okey, untuk macam saya, harapan saya untuk diperkembangkan lagi lah, orang cakap ni platform yang sedia ada. Macam yang baru-baru ni saya dengar juga Mara ada offer untuk ke eBay pula, yang orang bilang lebih more to international dengan Alibaba. So kalau yang macam yang dalam-dalam Shopee apa semua tu, kita dah manfaatkan, dan saya selalu buat combo set di mana bukan krepek pisang saja, tapi saya letak sekali dengan produk-produk yang lain, sambal, drinks, macam kami famous dengan kopi tenom. So kamu beli satu combo set telah bantu 8 orang usahawan. So jangan bantu saya seorang, tapi bantulah yang lain juga. So combo set ni saya akan perkenalkan juga gabungan dengan social enterprise daripada Sabah. So kami akan bergabung siap dengan orang cakap ini antara tangan ada di dalam. Ini antara inisiatif yang cukup baik, ya, bantu peniaga-peniaga lain. Terima kasih banyak-banyak tadi ucapkan. Puan Aspawati sebut kopi tenom, kan saya teringinlah pula pagi-pagi ni kan. Bolehlah hantar dekat rumah Fetri nanti. Makan dengan krepek pula tu. sedap, sambil-sambil minum petang, makan petang. Boleh-boleh. Okey, Puan Asmawati, terima kasih banyak-banyak berkongsi dengan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, okey, itu dia Encik Rizman, perunding IT kita, dan juga Syamsir, pengusaha IKS, dan juga Puan Asmawati, juga pengusaha IKS keripik pisang. Sedapnya keripik pisang. Sekarang semua nak beli online je. Oh, suka kalau pisang apa kalau keripik kan? Kalau favorite. Suka keripik apa? Saya suka keripik pisang ubi. Yalah, pisang tanduk pun okey. Pisang tanduk tu kena nipis-nipis je dengan garam-garam sikit kan. Itu memang favorite kita lah, kudap-kudap orang kata petang-petang. Okey, kita sama-sama menyokong usaha kerajaan dan juga mereka yang dalam terlibat dalam usaha digital ni.